Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel kita, channel Iwan Pasaribu. Oke, baiklah, kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang kambing juga ya. Bagi peternak kambing, salam sukses, berkarya terus. Semoga menjadi usaha dan bukan sekedar menjadi sampingan. Baiklah, kita akan berbagi tutorial tentang bagaimana mengatasi benjolan yang ada di leher kambing. Oke, ini kita akan berbagi tutorial tentang kambing yang ada benjolannya. Ini ketepatan kambing kita baru kita beli ya. Ini biasanya terjadi akibat kalau menurut saya pelajari, ini gara-gara cacingan juga, cacing gelang. Ada juga diakibatkan kotornya kandang, kurang bersih. Itu, maka terjadi benjolan. Baiklah, bagi yang sudah mengetahui, abaikan saja. Ini khususnya bagi yang belum mengetahui. Oke, mari kita mulai. Kita sediakan pisau. Pisau cutter yang baru ya. Pastikan pisau cutternya yang baru. Baru kita siram pakai alkohol agar tidak tetanus. Kita pastikan tidak karat, karena akhirnya nanti kalau karat tetanus. Baiklah, kita mulai. Oke, pastikan dia sudah seperti masak ya. Sudah, kalau bendol-bendol yang baru jangan. Oke, kita potong. Allah. Oke. Ini dalamnya nanah ini. Sudah bernanah dia. Baunya. Sabar. Sakit ini ya. Kempes. Oke, itu bekas lukanya, kita beri kopi ya, biar dia lekas kering. Ya, baiklah. Oke, begitu caranya ya. Itu benjolan itu dibelah aja. Oke, nanti mudah-mudahan dalam paling lama setengah bulan dia akan mengempis total. Paling tinggal bekasnya doang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, cantumkan aja di area komentar. Nantikan kami di tutorial berikutnya dengan pengalaman seputaran kambing dari kami. Salam sukses peternak kambing seluruh dunia. Amin.